Oke, teman-teman semua, hari ini kita persiapan untuk mengirim sepeda motor Honda Scoopy, teman-teman ya. Kebetulan teman-teman customer ini mau ngambil motor Scoopy stainless brown, teman-teman, yang smart key, teman-teman. Itu 2 unit, teman-teman. Ini tapi karena motornya datang satu, teman-teman, ya kita kirim satu dulu dan satu untuk customer yang lain, teman-teman, yang merah, teman-teman. Menurut teman-teman, antara brown, stainless brown dan stainless merah ini warna mana yang cakep, teman-teman ya? Yang keren, yang cakep menurut teman-teman. Ya, mungkin berbagai versi, teman-teman, pasti berbeda-beda tanggapannya. Ada yang milih brown dan ada yang milih Honda TV. Yes. Cek. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasinya juga, teman-teman ya. Nah, ini adalah modelnya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat ya sepeda motornya dan apa saja, teman-teman, yang didapat saat pembelian sepeda motor Honda Scoopy yang baru, teman-teman ya. Saya akan kupas langsung. Nah, ini akan dapat ini kan sudah di apa namanya? Akhirnya nanti akan dilengkapi dengan surat-surat, helm, dan ada dua jaket, teman-teman, yang akan diberikan oleh customer. Ya, saya mau lihat dulu yang di jok ini, teman-teman ya. Ini lagi disiapkan. Dan memang, teman-teman, untuk pengambilan sepeda motor Honda ya, untuk Scoopy, teman-teman, di sini sudah mendapatkan aksesoris, teman-teman ya. Di sini speedometernya. Nah, ini di sini tuh mantep. Nah, ini teman-teman dapatnya ini kelasnya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini sudah saya review, teman-teman, beberapa cara menghidupkan sepeda motornya. Nah, di sini kunci dari motor. Nah, ini. Ini customer telepon lagi, teman-teman. Nah, ini customer telepon lagi. Nah, tuh, teman-teman. Halo. Tadi? Ya, Bu. Sudah telepon baru? Iya, Bu. Ini besok pagi sekitar jam 10 saya informasi, Ibu ya. Oh iya. Ya, Bu ya. Oke, dah. Oke, Bu. Ya, ditunggu, Bu ya. Iya, iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman semua. Sorry ada customer yang menghubungi saya ya. Nah, kalau untuk tampilan di kunci dalam itu, teman-teman, untuk kunci apa namanya, untuk charger, teman-teman, itu sangat luas ya. Itu langsung USB chargernya. Dan memang kuncinya untuk keylessnya ini, teman-teman. Atau teman-teman ingin melihat bagaimana prosesnya, saya akan lihatin ya. Memang kalau dilihat di sini, teman-teman, untuk keyless remote-nya ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Dan nanti beberapa fitur-fitur yang canggih, teman-teman, yang dimiliki. Aduh, jatuh ya, sorry jatuh, sorry teman-teman, jatuh ya. Oke, ini teman-teman ya, ini remote nya ya, ini tekan lama. Nah, berwarna hijau tekan ya. Ini sudah hidup. Oke, keylessnya hidupin ya, itu ya. Oke, baru tekan nih tombolnya, starternya ditekan ya, tekan. Oh ya. Nah, di speedometer ini, teman-teman, teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini yang kedip-kedip ini adalah untuk bahan bakarnya, teman-teman ya. Ini kilometer, di sini ada jam, teman-teman. Keren ya. Seperti itu, keren-keren. Sorry. Oke. Sip, teman-teman ya. Ini LED, teman-teman ya. Ini lampu jauh semua, teman-teman bisa lihat ya. Ini wesernya, teman-teman bisa lihat ya. Tampilannya. Oke. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya jelaskan. Menurut teman-teman, pilih warna stainless yang warna merah atau yang berwarna brown ya, menurut teman-teman yang mana yang bagus? Itu kan tergantung dari teman-teman maunya yang warna apa ya. Nah, kalau mau lihat lebih jauh, teman-teman, memang
rangka yang digunakan untuk motor Honda Scoopy ini adalah rangka ESAF, teman-teman. Sorry, teman-teman ya. Jadi rangka yang sangat ringan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagaimana tampilan dari Honda Scoopy yang stainless brown dan stainless red, teman-teman. Ini yang stainless, teman-teman ya. Ada dua warna. Nah, ini motornya masih hidup, saya matikan dulu ya. Jadi matikan ini harus tombol warna merah ya. Ini. Oke. Sudah. Oke, teman-teman. Sudah ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Dan bagaimana proses perjalanan sepeda motor Hondanya sampai ke tangan customer, nanti kita lihat teman-teman ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Dan tentunya tetap menyaksikan channel YouTube Karuna Honda TV, teman-teman. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya terhindar dari segala penyakit, teman-teman. Dan untuk kelancarannya, teman-teman, saya minta tolong di subscribe ya, dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Thank you. Turunkan dulu sepeda motornya. Kita turunkan dulu. Ini persiapan pengiriman ya, teman-teman semua. Ya, pastikan teman-teman ini proses pengiriman. Jangan skip videonya, teman-teman wajib ikut bersama saya Karuna Honda ya. Intinya hari ini perjalanan kita ke arah Gunung Sari, teman-teman ya. Gunung Sari, Lombok Barat. Jadi buat teman-teman semua, dipersilahkan merapat. Woi, woi, ngeri. Oke, seperti biasa ya, kita kirim dengan Bonces ya. Kalau Bonces ini biasa mengatasi malam hari ya. Dengan Pak Isna ini yang selalu hadir bersama Bonces di sore hari ini. Luar biasa Bonces, ngeri. Kita ngirim stainless brown, teman-teman ya. Karena customer ini ngambil 2 unit, teman-teman. Baru datang 1, jadi brown-brown semua. Jadi warna yang di customer lirik ini warna brown ya. Dua-duanya warna brown. Mantap ya. Ada apa dengan brown? Ya. Saya juga tidak tahu ada apa dengan brown. Warna brown ini warna cantik. Ya. Ini diikat teman-teman, memang dilapisin ya semua. Luar biasa. Kalau sore-sore ini driver Bonces ini panas perutnya. Kita makan. Tapi selalu saya akan berikan ikan bakar, baronang, kakap ya, seperti itu teman-teman. Jarang itu mujair, jarang. Mujair itu lewat. Gatel, gatel. Gatel mujair. Kakap, gurami. Karena kita akan mencoba menu namanya hiu plecing. Nah, kita lihat ya, guys. Bagaimana proses pengiriman sepeda motor Honda tentunya bersama saya Karuna Honda. Ya, pastikan teman-teman perjalanan hari ini benar-benar luar biasa ya. Diikat dulu ini motornya. Oke, teman-teman ya. Pastikan, pastikan. Guys. Pagi hari, betapa indah. Udah.
penolakan kan ku temui tak membuatku. Nah, itu jangan biasanya itu. Ya kalau di dealer kan dapatnya cuma begitu aja. Ini saya spesial. Membentukku tambah percaya diri. Siapkan diri. Hujan dan lebat, lepas dan lepat. Woi ini guys ya, hadiahnya ada jaket spesial yang eksklusif dari Honda. Ini album langsung Honda One Hot ya. Jadi bukan kalian kalah ini. Tuh One Hot. Jalan terdepan, jalan terdepan. Jago jualan terjamin masa depan. Ya lagi satu, lagi satu. Scoopy, Scoopy. Cari yang dalam otaknya. Bisa proses, bisa proses. Ini. Ini.